kisah yang rancak bana. Semoga sana semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya musibah dan bencana alam yang sedang melanda negara kita yang tercinta ini. Kembali lagi bersama saya Ceplok. Oh ya yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya sana. Film ini mengandung spoiler. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, silahkan nonton film fullnya ya sana. Sana, kali ini awak akan menceritakan alur cerita dari film Ronaldo di mana film ini merupakan sebuah kisah perjalanan hidup dari salah satu pemain sepak bola terbaik dunia yaitu Cristiano Ronaldo. So, bagaimana ceritanya sana? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya sana. Di awal kisah ini, terlihat Ronaldo yang sedang berjalan ke arah parkiran mobilnya dan diperlihatkan kenangan masa kecilnya saat dia sedang bermain sepak bola di mana dia mau membuktikan kepada ayah dan keluarganya bahwa keputusan yang diambilnya saat usia 12 tahun dulu adalah keputusan yang terbaik banyak orang yang mencintainya dan banyak pula yang membencinya. Namun itu adalah bagian dari kesuksesannya. Pada tahun 2008, Ronaldo berhasil mendapatkan penghargaan Ballon d'Or pertamanya. Ballon d'Or ini adalah sebuah penghargaan tertinggi untuk seorang pemain sepak bola terbaik di dunia. Ibu dan kakaknya menelpon dan mengatakan sangat senang sekali Ronaldo bisa mendapatkan penghargaan itu. Selanjutnya, selama 4 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2009 sampai 2012, Ronaldo enggak berhasil mendapatkan Ballon d'Or. Dia kalah bersaing dengan Lionel Messi dan dia berkata sama dirinya sendiri kalau dia harus meraih kembali piala Ballon d'Or itu. Lalu masuklah tahun 2013 di malam pengumuman peraih Ballon d'Or selanjutnya. Melihat prestasinya yang luar biasa pada tahun itu, yang mana dia berhasil mencetak banyak gol untuk klubnya dan juga berhasil membawa Portugal maju ke putaran final Piala Dunia 2014. Dan bagi Ronaldo, tahun ini adalah tahun terbaik dalam karirnya. Kandidat peraih penghargaan itu adalah Ronaldo, Messi, dan Ribery. Dan akhirnya Ronaldo lah yang berhasil mendapatkan penghargaan itu untuk kedua kalinya. Ronaldo terlihat sangat bangga hingga meneteskan air matanya dan mereka merayakan kemenangan itu saat ini, kemenangan di dalam pesawat. Scene selanjutnya diperlihatkan pada bulan Mei 2014. Saat itu Ronaldo baru bangun pagi dan sedang melakukan rutinitasnya dan sarapan bersama anaknya. Selanjutnya dia pergi mengantarkan anaknya ke sekolah. Lalu diperlihatkan sebuah acara penyambutan kedatangan Ronaldo di klub barunya Real Madrid. Ronaldo sampai nggak menyangka kalau sebanyak 90.000 orang datang ke stadion hanya untuk menyambut kedatangannya. Di sana Ronaldo mengatakan kalau dia berhasil mencapai mimpi masa kecilnya untuk bisa bermain bersama dengan Madrid. Lalu kita masuk ke final Liga Champions pada bulan Mei tahun 2014, di mana Real Madrid akan melawan Atletico Madrid. Di awal pertandingan, Madrid lebih dulu tertinggal satu angka di menit ke 36. Madrid terlihat kesulitan dalam melawan Atletico. Dan di menit ke-88, saat Ronaldo melihat teman-temannya yang hampir putus asa, dia mengatakan ayo tetap semangat, karena dia percaya dia akan mencetak gol. Dan akhirnya, gol demi gol tercipta dan Madrid akhirnya bisa menang dengan skor akhir 4-1. Dan Madrid pun merayakan kemenangannya itu. Adegan selanjutnya diperlihatkan Ronaldo yang datang menjemput anaknya ke sekolah Dan bersantai di rumah Serta kita dibawa kepada kisah Ronaldo sewaktu kecil dulu Di zaman hidupnya masih susah Dan saat ia mulai merintis karirnya sebagai pemain sepak bola Dan harus rela berpisah dengan keluarganya di saat umur 12 tahun Karena harus pindah ke Lisbon untuk bermain bersama klub Sporting Lisbon, dan kita bisa melihat bagaimana beratnya perjuangan seorang Cristiano Ronaldo hingga bisa menjadi seorang pemain besar. Ronaldo berhasil menarik minat klub Manchester United dan pada tahun 2003 dia ditebus oleh MU dengan rekor pembelian termahal untuk seorang pemain muda berumur 18 tahun pada saat itu yaitu sekitar 15 juta euro. Dan kita diperkenalkan kepada Jorge Mendes yang merupakan agen dari Ronaldo dan juga merupakan agen dari banyak nama-nama besar pesepak bola lainnya. Pada malam hari terlihat Ronaldo yang sedang berada di rumahnya bersama dengan putranya dan sedang mengajarkannya bermain bola sampai waktu tidur tiba. Kita sampai pada bulan Juni 2014, tepatnya dua minggu sebelum Piala Dunia dimulai. Pada saat itu, Ronaldo sedang mengalami cedera pada paha dan lututnya. Saat sampai di hotel, Ronaldo menelpon ibunya dan juga berbicara dengan anaknya. Mereka memberikan semangat kepada Ronaldo. Meski cedera, Ronaldo tetap memaksakan untuk ikut Piala Dunia karena dia ingin membantu negaranya. Tibalah saatnya Piala Dunia 2014 Brazil dimulai. Di ruang ganti, terlihat pemain Portugal yang melakukan sebuah permainan biar nggak terlalu tegang saat pertandingan nanti. Pertandingan pun dimulai antara Portugal melawan Jerman. Ronaldo nggak bisa tampil maksimal karena cedera yang dialaminya. Dan pada saat itu, Portugal harus rela menelan kekalahan 4-0 dari tim Panzer Jerman. Ronaldo terlihat cukup frustasi dengan kekalahan itu karena ini masih awal dan harus langsung dibantai dengan skor 4-0. Esoknya di saat sesi latihan Portugal, banyak orang yang menyaksikan dan meneriakkan nama Ronaldo. Dan pada saat itu, ada seorang wanita yang nekat memasuki lapangan agar bisa bertemu langsung dengan Ronaldo. Namun ia dicegat oleh petugas jaga. Pada akhirnya, wanita itu diberikan kesempatan untuk bertemu Ronaldo langsung dan tentu saja dia sangat senang karenanya. Lalu di scene yang lain diperlihatkan ibu Ronaldo yang memasuki sebuah apotek untuk membeli obat penenang. Dia sering merasa gelisah melihat kondisi Ronaldo saat ini dan saat Ronaldo menelponnya, Ronaldo mengingatkan ibunya untuk tetap tenang karena ini hanya sepak bola dan bukan masalah hidup dan mati. Saat pertandingan Portugal yang kedua, awalnya ibunya senang karena Portugal berhasil menciptakan gol. Namun ibunya tak sanggup lagi melihat saat Ronaldo terkena tackle dari pemain lawan dan dia memutuskan untuk keluar dan pergi sendiri untuk menenangkan dirinya. Akhirnya tim Portugal pulang kembali ke negaranya karena tidak berhasil lolos dalam fase kualifikasi grup. Ronaldo tak banyak berkomentar saat disambut oleh wartawan dan langsung menuju ke hotel. Dan ternyata memang piala dunia malah memperparah cedera yang dialaminya dan dia memutuskan untuk berlibur sejenak menyendiri dan jauh dari dunia luar dan selanjutnya kita diperlihatkan momen-momen saat dia liburan bersama orang-orang terdekatnya kita juga diajak untuk melihat kejadian pada bulan September tahun 2005 di mana saat itu ayah Ronaldo meninggal ayahnya mengalami sirosis dan meninggal karena alkohol Ronaldo sudah berusaha melakukan apapun untuk ayahnya namun tetap tak berhasil Ayah Ronaldo memang suka mabuk semasa hidupnya dan Ronaldo pun tak pernah tahu alasan kenapa ayahnya bisa menjadi seorang pecandu alkohol. Pada Januari 2010, Ronaldo mengumumkan kalau dia telah menjadi seorang ayah, namun ia tak mau memberitahu siapa ibu dari anaknya dan akan memiliki hak asuh tunggal atas anaknya tersebut. Ronaldo tak pernah mau menjawab pertanyaan wartawan tentang siapa ibu dari anaknya tersebut. Dia senang sekaligus kesal dengan wartawan yang selalu saja datang untuk mengganggunya. Dan dia meminta sedikit privasi kepada para wartawan tersebut. Ronaldo memang selalu bermimpi untuk mempunyai seorang anak sebagai penerusnya kelak. Dan untuk siapa ibu dari anaknya itu, dia berkata bahwa dia nggak akan bilang pada siapapun dan biarkan itu menjadi rahasianya sendiri. Ronaldo berpikir bahwa suatu saat nanti anaknya akan mengerti dengan semua tindakan yang diambilnya selama ini. Musim baru La Liga akhirnya dimulai pada bulan Agustus tahun 2014, di mana Real Madrid berhasil mencetak kemenangan pertamanya, dan Ronaldo sebagai salah satu pencetak gol. Performa Ronaldo semakin meningkat di setiap pertandingan-pertandingan berikutnya. Dia terus menyarankan gol demi gol dalam setiap pertandingannya, dan itu membuatnya kembali menjadi kandidat terkuat untuk peraih piala Ballon d'Or selanjutnya. Dan Jorge Mendes semakin memperjelasnya bahwa belum pernah ada tahun yang seperti ini, dan jika Ronaldo tidak memenangkan piala itu, sebaiknya mereka menghentikan ajang tersebut. Jorge sudah dianggap Ronaldo sebagai saudara, sosok seorang ayah yang selalu menyemangatinya. Lalu kita diajak berkenalan dengan sosok kakak kandung Ronaldo, Hugo, yang mana di masa mudanya juga menjadi salah seorang pecandu alkohol. Dia mulai sering minum sejak berusia 20 tahun. Dia cukup lama bekerja dengan ayahnya di konstruksi, dan pada masa lalu, semua pekerja konstruksi pasti meminum alkohol. Akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti dan sangat bersyukur bisa menjalani hidup dengan normal sampai saat ini. Sejak awal, Hugo berhenti, Ronaldo pun selalu membantunya, dan sampai saat ini dialah yang dipercaya oleh Ronaldo untuk mengurus semua proyek-proyeknya. Dia adalah orang yang akan dipercaya oleh Ronaldo sepanjang hidupnya. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, dimulailah laga El Clasico yang mempertemukan dua tim raksasa yaitu Real Madrid dan Barcelona. Pertandingan antara pemain terbaik di dalam sebuah lapangan. Pertandingan antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Lihat pertandingan sengit di sana, Ronaldo mengatakan kalau rivalitas hanya diciptakan oleh media. Terus faktanya, hubungannya dengan Messi sangat baik. Bahkan mereka saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Bagi Ronaldo, Messi bukanlah seorang saingan, tapi lebih sebagai pribadi yang membuatnya jadi pemain yang lebih baik dan begitu juga sebaliknya. Akhirnya Madrid mendapatkan sebuah hadiah penalti dan Ronaldo berhasil mengeksekusinya dengan sempurna. Dan Madrid pun memenangkan laga tersebut dengan skor akhir 3-1, dan merayakan pesta kemenangannya dalam melawan Barcelona. Pada malam harinya, terlihat Ronaldo bersama ibunya, kakaknya, dan orang-orang terdekatnya sedang mengadakan acara makan malam. Di sana juga ada Jorge Mendes yang memberikan sambutan yang hangat bagi Ronaldo dan keluarganya. Jorge mengatakan kalau Ronaldo adalah atlet terbaik di dunia, dan itu tidak bisa diragukan lagi, serta dia bangga bisa berdiri di sebelah Ronaldo. Semua yang hadir di sana pun terlihat sangat bahagia. Tibalah saatnya untuk penghargaan Ballon d'Or selanjutnya pada bulan Januari 2015 di Zurich, Swiss. Ronaldo datang lengkap dengan timnya dan tentu saja mereka dalam kondisi yang berdebar-debar. Di ruang tunggu, Ronaldo bertemu dengan Messi dan Messi memberikan salam kepada anaknya. Tentu saja anak Ronaldo ini terlihat malu saat bertemu dengan Messi. Dan selanjutnya dapat kita tebak, penghargaan Ballon d'Or tahun 2015 berhasil dimenangkan kembali oleh Cristiano Ronaldo. Mereka pulang dengan sangat bahagia sambil merayakan kemenangan mereka di dalam pesawat. Di akhir cerita, ditampakkan sebuah perayaan ulang tahun Ronaldo yang ke-30. Kenangan-kenangan masa lalunya beserta keluarganya dan Ronaldo, yang merupakan sosok dewa penolong bagi keluarganya, dan film pun tamat. Pesan dari film ini: sana ada harga yang harus dibayar jika kita ingin sukses. Kita harus rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan sikap pantang menyerah dalam situasi apapun untuk menggapai masa depan yang indah. Bantu-bantu like, share, dan subscribe ya sana. Ondeh mande, rancak bana.